Oke, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan tiga aplikasi yaitu PixEye Pro, KineMaster, dan CapCut ya. Untuk link ketiga aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan jika kalian sudah mendownload aplikasinya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian buka aplikasi PixEye Pro-nya, kemudian pilih Get a Picture. Lalu kalian pilih Import. Kemudian kalian masukkan foto gaming yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, jika sudah dimasukkan fotonya, langsung aja kalian klik Effect. Kemudian pilih Insert Picture. Lalu kalian masukkan foto profil akun Free Fire kalian. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian atur posisinya. Kalian geser aja ke bagian layar monitornya. Kemudian kalian klik salah satu sisi di bagian fotonya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian atur aja. Kalian atur sampai menurut kalian pas ya. Oke, jika menurut kalian sudah pas, langsung aja kalian klik centang. Kalian klik centang lagi. Dan kalian simpan fotonya. Oke, jika sudah tersimpan, kita lanjut ke aplikasi KineMaster-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi KineMaster-nya, langsung aja kalian buat project video baru dengan aspek rasio 16 banding 9. Kemudian di sini kalian masukkan foto yang barusan kalian edit di PixEye Pro ya. Oke, jika sudah, kalian panjangkan durasi fotonya sampai menjadi 31 detik. Jika sudah, di sini kalian geser ke awal video. Kemudian pilih lapisan, lalu pilih media. Kemudian di sini kalian masukkan video lirik lagunya yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Jika sudah, di sini kalian atur ukurannya. Lalu kalian geser ke bawah menunya dan pilih yang menyampur. Lalu pilih yang layar. Jika sudah, kalian centang. Nah, otomatis untuk hasil sementaranya akan seperti ini. Oke, di sini langsung aja kalian simpan videonya. Dan jika sudah tersimpan videonya, langsung aja kita lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi CapCut-nya, langsung aja kalian buat project baru. Kemudian kalian masukkan video yang barusan kalian simpan di KineMaster ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, langsung aja kalian klik tambahkan audio, lalu pilih suara, kemudian pilih suara Anda, dan pilih ekstrak suara dari video. Lalu kalian pilih video yang barusan kalian masukkan ya. Nah, otomatis suaranya akan diekstrak di sini ya, kalian tambahkan aja. Oke, di sini kalian klik aja bagian audionya, lalu pilih sesuaikan pemotongan. Kemudian di sini kalian geser ke bagian detik 23. Nah, di sini itu beatnya sudah mulai muncul ya. Kalian buat aja tanda beat di bagian frekuensi audio yang tinggi seperti ini. Kalian klik aja tambahkan irama. Kemudian kalian geser lagi ke frekuensi audio yang tinggi ya. Nah, di sini pokoknya kalian tambahkan irama ya. Oke, jika semua tanda beat sudah kalian buat, langsung aja kalian centang. Selanjutnya, kalian perlebar videonya dengan cara seperti ini. Oke, jika sudah, kalian buat aja split di bagian tanda beat yang sudah kalian buat barusan ya. Yaitu di tanda kuning di bagian backsound-nya. Nah, yang ini, kalian pasin aja. Jika sudah, kalian klik videonya. Lalu pilih bagi. Nah, pokoknya kalian lakukan aja cara barusan ke tanda kuning yang sudah kalian buat ya. Oke,
Oke, jika semua split sudah kalian buat, langsung aja kalian geser ke bagian split pertama atau di tanda bit yang pertama ya. Nah, di sini kalian klik aja potongan video yang sebelah sini, lalu pilih animasi, kemudian pilih yang combo, dan untuk efek animasinya kalian pilih yang zoom 1. Oke, jika sudah, kalian geser ke bagian potongan video selanjutnya, lalu kasih efek animasi yang zoom 1. Pokoknya kalian kasih aja efek animasi zoom 1 sampai ke akhir potongan video ya. Oke, jika semua efek animasi zoom 1 sudah kalian masukkan ke potongan videonya, di sini kalian klik aja salah satu split di videonya. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang white flash. Kalian ubah durasinya menjadi 0,1 detik. Kemudian pilih terapkan ke semua. Oke, jika sudah, di sini kita balik lagi ke bagian split pertama ya, atau di tanda bit yang pertama. Nah, di sini kalian pilih aja efek. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang ke bagian split ya. Lalu pilih yang nine screen. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian panjangkan efek nine screen-nya sampai ke akhir potongan video. Jika sudah, kalian balik lagi ke bagian tanda bit pertama atau di split pertama. Nah, di sini kalian klik aja potongan video yang kalian kasih efek zoom ya. Kalian klik aja. Lalu kalian zoom aja potongan videonya seperti ini. Kemudian kalian geser ke bagian tengah potongan video. Nah, kira-kira di sini kalian miringkan aja videonya seperti ini. Kira-kira 17 derajat ya. Oke, jika sudah, kalian geser ke potongan video selanjutnya. Kalian klik aja potongan videonya. Lalu kalian lakukan aja caranya seperti barusan ya. Kalian zoom aja, kemudian kalian miringkan 17 derajat. Nah, pokoknya kalian lakukan aja cara barusan sampai ke potongan video terakhir ya. Kalian miringkan potongan videonya secara bergantian ya. Oke, jika semua potongan video sudah kalian zoom dan miringkan, otomatis hasilnya akan seperti ini. Oke, jika sudah, di sini kalian tinggal simpan videonya saja. Pass another blunt, yeah, shorty wanna ride, yeah, bitch, I'm a stunt, hey, didn't have shit, till I fucked around and spit, now I got the whole world spinning, bitches all up on my dick, pass on your bitch like I'm Sonic, pass on your bitch like I'm Sonic, hey, pass on your bitch like I'm Sonic, pass on your bitch like I'm Sonic, hey, I wanna see the whole world, so I'ma keep rapping till I'm on top it. I wanna see the whole world, so I'ma keep rapping till I'm on top it. My bitch thicker than a motherfucking Crisco. Wrist broke, neck froze, chili sub zero. I get rap so fast I might just break my fucking neck, ho. All of these bitches that think I can't spit are the same that be bumping my shit, ho. If you hate my shit, suck my dick,